Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Petani Karet ya Lur ya. Terima kasih sudah stay dan dukung channel Petani Karet ini dengan cara like, subscribe, dan komen serta share ya. Oke, terima kasih yang sudah stay ya. Oke, kali ini masih di kebun ya. Nah, masih suasana Hari Merdeka ya. Tapi petani karet belum merdeka karena harganya masih belum bisa mensejahterakan petani karet ya Lur ya. Oke. Untuk ini habis nyadap ya. Habis nyadap. Nah, bisa dilihat ya habis nyadap. Nah, kita lihat tadi habis sadapan tadi kita lihat ya getahnya apa ada apa enggak ya karena daunnya udah mulai pulih ya. Nah, kita mulai lihat ya, kita lihat dulu satu persatu ya. Bisa dilihat ya getahnya enggak semaksimal ini ya karena musim kemarau ya. Kalau musim kemarau ya beginilah beginilah ya. Getahnya itu enggak terlalu banyak ya. Tadinya sampai luber-luber ya. Ini enggak ada sama sekali ya. Ada tapi enggak luber-luber ya. Dikit ya, enggak banyak banget karena udah lihat aja tetesannya udah enggak ada lur. Nah, hari udah makin panas nih lur. Karena cuacanya panas banget pokoknya. Aduh, pokoknya. Nah, bisa dilihat saya satu persatu ya. Nah, bisa dilihat. Nah, getahnya nggak terlalu banyak ya. Oh, biasanya sampai tumpah-tumpah lur. Ini terisi penuh semuanya. Habis dipoles penuh. Ini nggak sa ya nggak penuh ya. Alhamdulillah tapi ada lah. Walaupun sedikit ada getahnya. Nah, ini kebun habis saya bersihkan kemarin lur ya, kita tebas ya. Ini gubuknya tempat saya istirahat ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, sambil saya ini lur ya, buat perapian ya karena ngusir nyamuk banyak banget ya tadi. Oke, kita lihat sebelah sini lur. Untuk getahnya seperti gimana ya? Kita lihat ya. Yang penting ada getahnya ya di dalam mangkok biar enak. Kalau nggak ada getahnya ya percuma saja lur lur. Nah, ini sadapan pertama ya. Sadapan pertama udah alhamdulillah ada, walaupun nggak banyak-banyak banget ya. Intinya udah ada lah getahnya ya karena daunnya udah mulai pulih ya, nggak rontok seperti kemarin. Wah, kalau rontok kan susah lur ya. Oke, bisa dilihat lur ya. Nah, ini lagi ngaso ya. Buat perapian ya karena nyamuknya banyak banget lur di kebun. Oh, daunnya mantap. Ini masih hari kemerdekaan lur. Walaupun di kebun karet kasihkan bendera. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.